satu narasumber aja, Bang. Di mana-mana narasumber cuma satu. Kalau misalnya dua akan jadi perdebatan. Sekarang kan narasumber, ya kan, narasumber ngomong harus ada yang klarifikasi, Bang. Kan siapa? Sekarang gua perhatiin ke siapa? Berantem ke lu, lu siapa? Lu yang punya modal. Lu punya tabungan sampai ganti presiden lu. Iya. Ini orang nih. Guys, ini yang rekamnya ini. Dia punya aset, punya tabungan ya. Sampai ganti presiden lu. Iya, jadi nah, lingkungan rumah gua kumuh, tapi asetnya enggak kumuh. Sekarang ini ya makanya gua bingung nih, ya kan? Si player ini ya kan. Dia cuma fokus ke makam doang, ke air doang. Bingung gua. Padahal anaknya tuh lesnya mahal loh. Si ya, siapa? Riumuri. Bukan yang ngelesnya siapa sih? Saparman. Yang ngeles anakku siapa, Bang? Pokoknya orang top lah. Yang kasih les anaknya siapa? Siapa gue juga lupa. Emang bego lu. Siapa gue juga gak tau, siapa, Bang? Dia tau gue ada rumah lu. Lu kenal sama Yung berapa? Giliran gue paling jadi ini ya, Bang ya. Lu kenal sama Yung berapa? Balik nih, Bang, balik. Rekam dulu, jangan rekam gue. Lu kenal sama si Yung berapa? Gue baru juga. Baru apa? Januari lah, dekat-dekatnya Januari. Boleh dong lo ceritain. Gue nggak tahu sisi lagi gimana. Awal lo kenalan sama si Yung gimana, terus responnya lo ke dia kayak gimana, nah, sampai kenapa sampai saat ini masih jalan sama dia. Balik ke dia. Nah, balik. Kenapa balik? Kan lo udah sumber lo lagi diwawancara. Karena sumbernya gua. Iya. Boleh biar adil gitu kan. Ya, nah, dia juga banyak. Sekarang jangan gua dulu yang ditanyain, dia juga ditanyain dong. Coba lu suruh gimana caranya interview. Iya, tanya dia, gimana. Dia punya tugas untuk menjawab. Iya. Jangan cuma bilang.